Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar Jalan Tol Bocimi tahap 2. Alhamdulillah di hari Minggu ini cuaca begitu cerah sobat YouTube. Dan lurus ke depan sana menuju ke arah Bogor ataupun ke arah Jakarta. Terlihat hari ini Gunung Salak begitu jelas di depan sana. Seperti ini pemandangannya sobat itu. Sangat menarik ya. Gunung Salak. Dan nampak ada satu kendaraan dari arah Bogor ya. Seperti inilah suasana di sekitar Jalan Tol Bocimi tahap 2. Oke, sekarang tidak bosan-bosan saya akan menginformasikan dari lokasi simpang susun ini. Ketika sobat YouTube berangkat dari arah Bogor ataupun dari arah Jakarta ke sebelah kiri ataupun di urutan pertama ya, jalur sebelah kiri itu dari arah Jakarta yang akan keluar menuju gerbang tol Parung Kuda ataupun exit Parung Kuda. Kemudian untuk jalur yang kedua dari arah Bogor Jakarta nantinya menuju ke arah Sukabumi ataupun ke area Progres Tol Bocimi seksi 3 dan 4. Sedangkan untuk jalur yang ketiga dari arah Sukabumi menuju ke arah Bogor Jakarta. Dan terakhir di jalur yang keempat sebelah kanan paling ujung itu dari exit Parung Kuda yang nantinya akan menuju ke arah Bogor, Jakarta. Dari lokasi ini, kita akan menuju ke depan sana. Ke area simpang susun Tol Bocimi tahap 2. Kita turunkan dulu ketinggian. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita mulai maju ke area simpang susun ya, ataupun area underpass simpang susun Tol Bocimi tahap 2. Untuk di area simpang susun nampaknya belum ada aktivitas pekerjaan sobat itu. Seperti inilah kondisinya. Di sekitar area underpass simpang susun Tol Bocimi tahap 2. Dari lokasi ini kita akan menuju ke arah gerbang tol Parung Kuda. Nah, sudah nampak di depan area dari gerbang tol Parung Kuda. Oke, sambil menonton bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan informasi terupdate seputar kondisi Jalan Tol Bocimi tahap 2 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar Jalan Tol Bocimi tahap 2. Seperti inilah kondisi di sekitar area gerbang tol Parung Kuda sobat itu.
dan di depan merupakan area dari jembatan exit Bicimi Dua Parung Kuda. Coba kita turunkan lagi ketinggian. Nah, seperti ini ya. Penampakan dari area gerbang tol Parung Kuda ataupun exit tol Bicimi 2. Seperti ini sobat YouTube, kondisi di sekitar area gerbang tol Parung Kuda. Ini tahap finishing ya, sudah hampir selesai. Coba kita akan perbesar ya, agar lebih jelas lagi. Kita doakan mudah-mudahan progres jalan tol Bicimi tahap 2 ini selalu diberikan kelancaran agar dapat segera dioperasikan sobat YouTube. Dan sekarang kita akan melihat kondisi di sekitar area perkantoran ya. Terlihat di depan sana ada aktivitas satu unit ekskavator. Di sekitar area perkantoran Gerbang Tol Parung Kuda. Area Gerbang Tol Parung Kuda nampak sudah semakin rapi, sobat YouTube. Oke, terlihat aktivitas ekskavator ya. Di sekitar area perkantoran Gerbang Tol Parung Kuda. Coba kita akan lihat ke area tebing ya, ataupun dinding penahan tanah di sekitar area jembatan exit Bicimi 2 Parung Kuda. Nampak di bawah jembatan ada beberapa unit alat berat. Sedangkan untuk arus lalu lintas sekarang sudah cukup normal ya. Tidak ada penumpukan kendaraan seperti di hari kemarin. Dan terdapat beberapa unit dump truck. Oh, rupanya ini sedang mengisi bahan bakar ya. Nah, seperti ini kondisi area dinding penahan tanahnya ya. Dari lokasi ini kita akan menuju ke arah ujung tol Bicimi tahap 2. Ini backlight nih. Sedang saya take off ini sekitar jam 10. Jadi menghadap arah matahari.
Oke, sekarang kita menuju ke area ujung proyek Tol Bocimi tahap 2. Tepatnya berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, seperti ini pantauan di sekitar area ujung Tol Bocimi tahap 2. Nampaknya tidak ada aktivitas sih di sekitar area ujung Tol Bocimi tahap 2 ataupun 0 km ya nantinya ke depan sana. 0 km Tol Bocimi seksi 3. Belum ada aktivitas pembetonan. Di hari kemarin ada aktivitas yaitu pengangkutan tanah dari area ini ya. Nah, dan di sini ada sebuah kampung. Kalau tidak salah Tegalega ya. Tepat di sekitar ujung Tol Bocimi 2. Coba kita lihat sejenak. Nah, ini perkampungan Tegalega yang berada di wilayah Desa Munjul. Lumayan padat juga ya. Dan nampak di sini ada aliran sungai. Seperti inilah sobat YouTube pantauan untuk hari ini di sekitar area progres Jalan Tol Bocimi tahap 2. Sekarang kita akan kembali lagi ke area simpang susun. Tampaknya belum ada aktivitas kembali ya sobat YouTube. Ini untuk barrier sebagian sudah selesai ya untuk pembetonannya sobat itu. Dan sekarang untuk drainasenya sudah selesai. Gunung Salak.
tadi kita dari arah sana, dari area gerbang tol Parung Kuda. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini seputar Jalan Tol Bocimi Tahap 2. Tepatnya hari ini Minggu ya, tanggal 2 Juli tahun 2023. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari area Simpang Susun, Tol Bocimi Tahap 2, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.